Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Bismillahil akbar kharijli ma akhafu wa ahdhar la qudratim li makhluq ma'a qudratil khaliq kaf ha ya ain sad wa annatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa asbiyallahu wa ni'mal wakil ni'ma maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, aktivitas kita mudah-mudahan selalu ada dalam rahmatnya Allah, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Beraya yang dirahmati Allah, mari kita pererat silaturahmi. Mari kita pererat ukhuwah Islamiyah. Karena Islam saat ini sedang betul-betul diuji. Maka untuk itu mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, dan jangan lupa pererat ukhuwah Islamiyah. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Deddy Mulyadi dalam sebuah video di kanal YouTube-nya sepintas kita seperti menyampaikan atau curhat, menyampaikan kekecewaannya terhadap orang-orang yang sudah dibantunya, yang sepertinya tidak tahu balas budi, seperti kepada ada Yunus ya, ada yang terakhir ini Mangkus Nadi ya, yang seperti yang kita ketahui bahwa Mangkus Nadi sekarang sudah tidak bekerja lagi di Lembur Pakuan, di ternak sapinya Kang Deddy Mulyadi ya, karena semenjak dia izin pulang ya, tidak karena anaknya sakit, alasannya anaknya sakit, tapi tidak kembali lagi. Setelah satu minggu tidak kembali lagi, maka Kang Deddy Mulyadi menggantinya dengan orang lain ya, entah itu dipecat atau apalah istilahnya. Yang jelas Mangkus Nadi saat ini sudah tidak bekerja lagi di Lembur Pakuan, di tempatnya Kang Deddy Mulyadi, di tempat ternak sapinya Kang Deddy Mulyadi. Nah, di videonya di situ ada seperti curhatan, menyampaikan kekecewaan-kecewaan Kang Haji Deddy Mulyadi yang sepertinya hampir sangat kecewa sekali terhadap orang-orang yang sudah dibantunya tapi tidak tahu diri. Tapi kalau menurut saya itu bukan curhatan, bukan menyampaikan kekecewaan, tapi lebih ke nasihat bagi kita semua bahwa kita semua harus bersyukur karena kadang nikmat kita ini melalui orang ya, yaitu seperti terhadap Yunus ya, yang dibiayai pernikahannya oleh Kang Haji Deddy Mulyadi, berarti nikmatnya melalui Kang Haji Deddy Mulyadi. Allah memberikan nikmatnya melalui Kang Deddy Mulyadi, termasuk kepada Mangkus Nadi tukang coet. Nah, itu sama berarti diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau menurut saya ini adalah
bentuk nasihat dari Kang Deddy Mulyadi bahwa orang itu harus bersyukur dan harus berterima kasih kepada orang yang memberi atau menjadi perantara Allah memberikan kenikmatannya terhadap dia gitu. Ya. Nah, dan ini kan Allah ini sudah berjanji apabila kita bersyukur maka Allah akan ya, memberi atau menambah kenikmatan. Jika kufur terhadap nikmat maka akan ada siksa yang sangat pedih. Ya contohnya kalau ini dilihat Mang Kusnadi tidak tahu terima kasih yang artinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kan sekarang tidak punya penghasilan lagi. Sekarang kan sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi. Entah apa sekarang pekerjaannya menurut kasat mata kita. Tapi wallahu a'lam, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang jelas Kang Haji Deddy Mulyadi terkesan beliau kecewa dengan orang-orang yang sudah dibantunya. Tapi kalau pendapat saya itu merupakan bentuk dari nasihat dari beliau kepada kita semua betapa pentingnya mensyukuri nikmat. Betapa pentingnya menghargai orang. Betapa pentingnya saling harga menghargai. Itu tidak akan membuat kita rugi, bahkan membuat kita untung. Itu beraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga jangan terlalu menyalahkan baik itu Yunus ya, baik itu Mang Kusnadi. Mungkin karena Yunus ini yang kalau belum tahu ya beraya, Yunus ini adalah orang yang telah ditolong oleh Kang Deddy Mulyadi. Ketemu Kang Deddy Mulyadi saat dia berkelahi ya kalau gak salah, tergeletak di jalan lalu ditolong oleh Kang Deddy Mulyadi, dibawa ke rumah sakit ya sampai sembuh. Dan maaf ya Baraya, saya lagi kurang sehat ini. Dan Yunus ini setelah sembuh dia ingin menikah ya, dengan seseorang, saya lupa namanya siapa itu, dan biaya pernikahannya dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Pengennya Kang Deddy Mulyadi seperti tradisi orang-orang Sunda yang pada umumnya kalau sehabis nikah itu ada tradisi munjungan ya. Perempuan, biasanya dari perempuannya, keluarga perempuan itu bersilaturahmi terhadap orang-orang yang dituakan ya, ataupun terhadap keluarga suami itu ya, keluarga perempuan biasanya membawa bakakak. Kalau di saya membawa bakakak ya, bakakak ayam kampung ya, keliling ya, seperti yang dilakukan juga waktu saya menikah seperti itu ya, sampai puluhan bakakak saya, sampai kemana ya, ke Bandung kemana, pokoknya kepada orang-orang yang dituakan. Tapi kebanyakan biasanya kepada keluarga laki-laki ya, atau guru-guru kita. Nah ini Yunus tidak melakukan. Ya, tapi kita juga tidak menyalahkan dia, mungkin tradisi di dia udah hilang atau mungkin juga nggak tahu ya, mungkin nggak tahu. Dan, nah itu Mang Kusnadi dia pulang, saya nggak tahu apa yang terjadi, apa karena Mang Kusnadi itu malas atau memang Mang Kusnadi ada pekerjaan lain ya, saya kurang tahu.
kita juga kan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Mang Kusnadi. Yang penting kita semua harus mendapatkan atau mengambil hikmah dari semua ini. Kalau saya sih lebih menganggap bahwa Kang Haji Dedi Mulyadin bukan kecewa, bukan, tapi memberikan nasihat kepada kita semua. Yang penting kita doakan saja, baik itu Yunus, baik itu Mang Kusnadi, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya lancar, mudah-mudahan memberikan atau apa, mudah-mudahan mereka ya mendapat kehidupan yang lebih baik. Nah, udahlah, itulah urusan Kang Dedi Mulyadi. Nah, itu baraya. Mudah-mudahan ya kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tahu terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sebagian dari orang yang bisa mengambil hikmah dari kehidupan-kehidupan, baik itu kehidupan orang lain maupun kehidupan kita. Itulah baraya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.